Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, lagi di jam malam. Kali ini ada di Jakarta Barat, tepatnya di Harmoni. Ini lagi pembangunan belum selesai. Ini kita lewat jalur dibikinin buat pembangunan proyek. Jelajah malam di Ramadan ke 16 di tahun 2023. Proyeknya masih lumayan lama. Aku mau cek malam, kondisi malam ya, ini di jam dini hari ya. Mau jam malam. Jalannya dibikin padah gitu, aku lurus saja. Ini jalannya menyempit. Jadi kalau siang macet banget kayaknya. Sampai di Glodok. Wah, sudah lewat. Suruh ke lewat kiri. Oh, nggak bisa lurus dia. Bawa proyek lagi santai, mungkin nunggu barang atau istirahat. Tuh mas masih nyetut motor temennya. Mogok. Itu kecil, ya itu kecil. Ini berasa banget Tionghoanya, Bang. Hai. Oh, hai ke Jepang. Oh, iya salah. Apa ya? Di sini sepi banget. Agak gelap juga ya. Ya tempat makanan itu di mana yang namanya? Di sono, di Mabes Star kita alas itu. Oke, aku mau lihat daerah kota ya, ini udah sampai nih. Kalau di daerah itu gimana sih keadaannya? Ternyata sepi ya. Mana ya? Oh. Ini di Jalan Tiang Bendera, Jakarta Barat. Ini karena tadi jalannya ditutup ya, ada proyek jadi dilempar-lempar jalannya. Kalau mau ke daerah sini tuh harus tahu sikon. Jalannya agak berubah di tutup dan dialihkan. Ini rame untuk motor gede. Ini banyak perubahan di daerah kota itu. Di sisi kirinya bisa kamu lihat itu udah rapi.
Mi. Bang situ Mi. Itu yang kita makan sate tusuk itu enggak sih yang sate satean? Di sini nih, di sini. Dari situ tuh, dari situ tuh. Iya, yang rame. Ini biasanya kalau kan kita parkir situ tuh. Ingat enggak? Kalau enggak puasa, kalau salah rame di sini buat dagang-dagang di depan situ. Para pedagang nih. Enggak tahu deh kalau Ramadan ini. Oh, mau ke kota ditutup. Jadi alas sebaiknya enggak tutup. Ini foto-foto tuh. Ternyata malamnya malamnya asik juga di daerah kota. Banyak pesona-pesona lampu. Buat spot-spot foto juga. Biasanya kan tuh siang ya. Di malam juga tuh foto-foto nih. Bangun jadi diputer-puter ini sampai di stasiun Jakarta Kota. Di lapangan malamnya nih. Oke. Alhamdulillah nggak hujan, terus juga ramah ya, nggak maksudnya. Nah itu banyak foto-foto juga sih, spot-spot foto ya sebelah kiri tuh bisa kamu saksikan tuh. Tuh ada spot-spot foto di sini tuh. Ini kalau malam-malam oke loh tuh Jakarta kotanya tuh. Untuk spot foto tuh bagus kalau malam juga, enggak kalah keren daripada siang hari. Kiri. Aku belok kiri ya. Tadi kan ternyata tuh harus tadi putar balik dulu tuh yang pas tadi banyak taman-taman itu. Tadi aku kalau terus nggak bisa nikmatin tadi tuh di lewat sini nih, Jakarta Kota sini. Ini kemarin nih bekas syuting itu loh yang apa ya, Malam Setan 2, yang tau kan, yang di haltenya. Nah di sini, oh, di sini. Ya nih lokasi ini nih. Nah ini kalau mau beli durian banyak nih di Mangga Besar sama jajanan. Dari ujung ketemu ujung durian semua. Ini dari yang jual daging kobra, Pak. Daging kobra? Sate ular. Ih, ada. Buset. Nyobain nih? Ih, najis. Gak boleh, haram. Gak boleh? Hewan bertari. Oh, itu buat non muslim kali ya? Ada juga yang unik-unik ya? Ada lah. Ujung-ujung. Ini kayak 24 jam buat yang makan-makan durian. Kita susuri ini lewat Karang Anyar Utara. Ini kondisi malam hari ya di pinggiran stasiun Mangga Besar. Ini sepi ya di jalan ini. Banyak penting
ketigaan. Masuk stasiun Sawah Besar. Di pinggirannya kosong, sepi. Mungkin pada nunggu sahur. Oke, masuk Pasar Barwe 1820. Kosong, sepi. Siapa nih? Tauran lagi jalan-jalan tuh. Terus kalau ke kiri ke Kemayoran, lurus ke Senen. Kita ke Senen aja. Sudah telat, tapi terus ke depan. Ini Polsek Senen, aman ya. Kendali kosong. Oke, sampai stasiun Senen. Ini kosong, tapi banyak-banyak Grab tuh atau yang pada parkir. Oke, semuanya mungkin segitu aja ya review singkat aku tentang malam di Ramadan ke-16. Ikuti terus kemana kendaraan ini melangkah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berpuasa.